Menjelang datangnya berbuka puasa, di tengah-tengah sawah diramaikan oleh ratusan warga Kabupaten Majalengka yang ingin berbelanja untuk santapan berbuka puasa. Beginilah situasi pasar dadakan atau wisata dadakan yang berlokasi di tengah sawah Pangandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ketika menjelang berbuka puasa. Selain persiapan berbuka, tak sedikit pengunjung yang membawa putra-putri kesayangan mereka untuk bermain di wahana permainan yang telah disiapkan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, pihak petugas kepolisian Polsek Kadipaten terus memantau adanya kegiatan ngabuburit di kawasan tersebut. Pengunjungnya cukup ramai, banyak berdatangan dari berbagai arah, dari tetangga desa, Pangandon, Kecamatan Majalengka, banyak yang datang dari ngabuburit. Kita pertimbangkan juga para pedagang-pedagang lokal, khususnya mungkin bisa menambah penghasilan dengan adanya pasar makan di desa Pangandon. Nah, memang undangan jadi berkah bagi mereka, karena setiap sore kita berdagang sehingga banyak orang berjajan untuk buka bersama, untuk berbuka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.